Siapa tahu Ibu Puff, sebelum hari ini berlalu, kau sendiri belajar sesuatu? Oh. Oh. Hei, Nyonya Puff. Ya, SpongeBob. Aku membuatkan ini untukmu. Apa itu? Ini kapal Pinefor dengan skala 1 dibanding 8,427. Terima kasih, SpongeBob. Mrs. Puff? Yes, SpongeBob? Do you know how many rowers it takes to propel a trireme? Well, that would be... Do you know which boat is the fastest on record? Wasn't that the... Did you know that in the future our boats will be powered by dolphin manure? Did you know that the HMS Blue Toes was originally a racing boat before it became the royal family's private yacht? Do you know what scuttling is? What's bigger, a flotilla or a fleet? Did you know... Ever been on a pontoon? We're here. Selamat datang anak-anak di Museum Kapal. Kapal besar ini tadinya kapal terbesar di semua lautan. Tapi sekarang kapal ini sudah masuk museum dan tidak bisa bergerak lagi. Ya, kapal itu dibawa ke pelabuhan setahun sekali untuk perawatan. Kalau kau tidak keberatan, SpongeBob, akulah yang mengajar hari ini. Tidak masalah, Nyonya Puff. Nah, lihat anak-anak. Kapal yang terlengkap yang pernah diciptakan. Dari kapal angkatan laut sampai kapal sederhana seperti kapal penangkap kerang. Menurutku kapal kecil ini bisa mengangkut sampai 10 orang nelayan kerang. Oh, tentu SpongeBob. Mereka bisa menangkap kerang sampai 50 kali tarikan per hari. Baik, lanjutkan. Di sini ada Sandy Knapp. Ini adalah kapal barang yang dulu biasa membawa rempah-rempah dari negeri yang jauh. Dengan 2 mesin, dengan 6.500 tenaga kuda, kapal ini hebat sekali. Siap membawa rempah-rempah kemana saja, di seluruh belahan dunia. Terima kasih lagi, SpongeBob. Berhasil, dia melihat.